beranggotakan 4 orang. Saya atas nama Elita sebagai guru. Saya Ustazah Hasanah sebagai murid. Saya Fitri Alfini Rosida sebagai murid. Saya Susilawati sebagai murid. Di sini kita akan mempraktikkan bagaimana cara pembelajaran sains dengan tema bencana alam dengan subtema banjir. Baik, langsung saja kita simak di slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi bunda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Masih. Kok loyo, masih semangat? Masih. Ada yang ingat tepuk semangat kayak apa? Ingat. Ayo pimpin. Uus pimpin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih buat Susi karena sudah jadi pemimpin doa. Sama-sama bunda. Hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Salah satunya yakni adalah banjir. Di sini ada yang tahu bentuknya banjir seperti apa? Tahu bunda. Satu-satu ya, dari Us, sesuatu khasannya seperti apa nak? Yang banyak airnya itu loh bunda. Kalau dari Alfi? Ya seperti kolam itu bunda. Oh kolam? Iya. Kalau dari Susilawati? Banyak airnya bunda, masuk ke rumah dulu air. Wah pinter-pinter anaknya bunda, tepuk tangan. Yang tahu faktor penyebab terjadinya banjir seperti apa? Tahu bunda. Uswatun Hasanah? Banyak sampah bunda. Oh banyak sampahnya. Terus kalau dari Susilawati? Membuang sampah sembarangan bunda. Oh kalau dari Alfi? Ojan deres semua bunda. Oh ojan deres? Iya. Ih bagus banget. Ya betul. Banjir terjadi pertama karena faktor sampah, karena curah hujan yang tinggi seperti yang diucapkan tadi oleh temannya kalian Alfi, ojan deres. Hal itu bisa menyebabkan banjir. Di sini ada yang tahu nggak proses terjadinya banjir? Nggak tahu, bunda. Nah, hari ini kita belajar tentang sains. Udah tahu kan sains itu apa? Kita melakukan percobaan dengan menggunakan media botol kreatif. Oleh karena itu, ada yang membantu bunda untuk buat eksperimennya? Mau. Perwakilan dari kalian, ada yang mau maju? Karena Susi. Kok malu-malu? Kalau bunda tunjuk gimana? Ya gak apa-apa bunda. Bunda. Ayo, bunda tunjuk uswatun hasanah. Maju ke depan. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju. Udah maju bunda. Wah tepuk tangan buat uswatun hasanah. Baik, kita langsung saja ya mulai percobaan sensnya dengan eksperimen terjadinya proses terjadinya banjir. Ada yang tahu ini apa? Batu bunda. Yuk kita tata batunya di botol A dan botol B. Yang rapi ya anak-anak tatanya.
selanjutnya. Kalian tahu enggak kegunaan ini apa? Enggak tahu, Bunda. Kita umpamakan sebagai sampah. Dan botol ini kita umpamakan sebagai sungai. Untuk perumpamaan ini kita taruh di sungai A. Ada yang bisa bantu? Iya. Ayo ambil satu-satu. Bagus anaknya Bunda. Ada dua, ada yang bisa bantu? Saya Bunda. Ayo. Bergantian ya. Jika botol ini kita umpamakan sebagai sungai, selanjutnya botol ini atau air ini kita umpamakan sebagai air hujan. Baik, Bunda. Ada yang bisa bantu untuk menuangkannya? Saya, ya, Bunda. Wah, semangat sekali anak-anaknya Bunda semua. Air hujan pertama, Bunda minta tolong ke Uswatun Hasanah. Dan Bunda, air hujan yang kedua, Bunda minta bantu ke Fit Tri Alfiani Rosida. Baik, Bunda. Dan untuk Sisilawati untuk menambahkan air ketika teman-temannya kekurangan air. Baik, Bunda. Untuk Uswatun Hasanah di botol B dan untuk Fitri Alfiani Rosida di botol A. Baik, ayo tuangkan secara perlahan dan secara bersamaan. Sambil lalu kita lihat perbedaannya ya. Apa yang terjadi di botol A? Sumbat, Bunda. Meluap airnya. Sedangkan di botol B? Lancar. Ayo lagi, tuangkan lagi. Hal ini dikebatkan karena apa kok bisa tersumbat? Ada sampahnya, Bunda. Iya, bagus ada sampahnya. Mau menuangkan lagi? Mau, Bunda. Ayo lanjut. Sambil lalu kita perhatikan ya perbedaan dari botol A dan botol B. Ini punya Alfi sumbat. Oh iya, tersumbat. Kenapa ya, Bunda? Alfi suka buang sampah sembarangan, Bunda. Tidak, Bunda. Ada yang bisa bantu pertanyaannya Alfi tadi? Tentu menjawab. Soalnya ada sampah, Bunda. Bunda, ini Bunda. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan buat Uswatun Hasanah. Baik, Bunda kasih pertanyaan. Perbedaan antara botol A dan botol B itu tetap ada apa? Ada yang bisa bantu jawab? Botol A banjir, Bunda. Iya, meluap. Terus ada lagi? Yang botol B enggak, Bunda. Oh iya, hal ini dikebatkan karena apa, Nak? Sampah, Bunda, ini, Bunda. Tersumbat. Oh iya, betul. Baik, Bunda perjelas lagi. Botol A airnya meluap karena dikebatkan tersumbatnya saluran air. Hal ini dikebatkan karena faktor sampah. Nah, sedangkan botol B airnya mengalir secara deras ataupun lancar. Hal ini karena bebas terjadinya sampah. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya banjir salah satunya akibat tersumbatnya saluran air yang diakibatkan karena sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya, Bunda. Betul, Susi. Saya gak pernah buang sampah sembarangan, Bunda. Iya, tidak, Bunda. Iya, saya, Bunda. Bagus sekali kalau kalian buang sampah pada tempatnya. Hal itu kita bisa mengurangi faktor terjadinya banjir dan juga kalian bisa mencintai alam dan lingkungan. Enggak mau kan desanya kita terjadi banjir? Enggak mau, Bunda. Bagus sekali.
Baik, mungkin dari ini proses terjadinya banjir. Ada yang paham? Bisa dipahami? Paham, Bunda. Baik, jika sudah dipahami, silakan kembali ke tempat. Baik, Bunda. Baik, anak-anak, sebelum kita pulang, kita nyanyi bersama ya dengan tema banjir. Sudah hafal kan? Sudah, Bunda. Yuk kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Banjir datang karena sudah selesai. Selanjutnya kita baca doa ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya Bunda ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas adanya kekurangan baik tingkah laku maupun tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.